Menyikapi meninggalnya PLT Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangka Tengah, almarhum Susandra akibat kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempertimbangkan akan memberikan bantuan kepada pihak keluarga almarhum Susandra. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Kabupaten Bangka Tengah. Pada prinsipnya, perangkat daerah bentuk Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempertimbangkan akan memberikan bantuan kepada pihak keluarga almarhum Susandra selaku PLT Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Yulianto Satin, usai menghadiri acara tahlilan 7 hari meninggalnya almarhum Susandra. Melihat prestasi dan kontribusi almarhum kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan mempertimbangkan memberikan beasiswa kepada anak-anak almarhum dan memberikan pekerjaan yang sesuai pendidikan istri almarhum. Nah, kemarin seizin Pak Bupati kami diskusikan dengan Pak Sekda mengingat anak almarhum ini kan masih kecil, yang tua baru masuk TK, kecil di rumah. Jadi sebagai wujud penghargaan atas prestasi Susandra selama ini, seolah istrinya akan dicari pekerjaan dan anaknya akan diberikan beasiswa, tapi nanti akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat kabupaten. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu istri dan anak-anak almarhum ke depan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Kemarin pembicaraan sampai